Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Yosef di channel Yosef Octavianus. Dan hari ini gue bakal coba main game La Pucelle Tactics. Kalau dari judulnya ini udah pasti game tactics ya. Dan ini perlu game yang memerlukan untuk kita berpikir gitu. Dan gue penasaran banget gitu, gimana taktiknya dan seberapa sulit game ini. So langsung kita coba aja mainkan gamenya. Ini kalau kalian tahu kayak mirip-mirip Disgaea ya. Apalagi kayak tadi sound effect-nya itu udah kling. Itu udah mirip banget Disgaea sih. Widih. Oke. Cukup, aku nggak bisa. Why do I have to waste my time fighting zombies? They are such wimps. Ini kenapa aku harus bertarung lawan zombie gitu? Gimana kalau bajuku kotor gitu baru aja dicuci loh ini? Stop talking like that. Father Salade is right. Stop bicara kayak gitu, Bapak Salade itu betul. Kita masih baru gitu, jadi kita harus mulai dari yang kecil gitu dan sedikit demi sedikit ke yang lebih kuat gitu. You let a ghost get away because you wandered off on your own. Ingat, dua hari berturut-turut kamu membiarkan hantu pergi gitu ya. Karena kamu kayak gitu. Besides, I'm the one who has to do all the laundry. Lagi pula aku loh yang harus nyuci. Can you just stop complaining? Jadi kamu gak usah komplain dah. Shut up you. Diam. Ditakol, diteke ya. Now sister Prier, Kulad is right. Prier, Kulad, Prier. Dia nyanyi Prier ya. Try not to forget that. Wih, kamu masih domain hunter yang demon hunter yang baru loh. Dan kita adalah cuman pelayan ya. I forbid you to call those lost souls wimps ever. Here we go again. Diceramahin ya. I'm a novice demon hunter. Okay, ini namanya Kulot. 4 years ago, my sister Priya and I. Ini Priya yang ada di ini kah? This spring, we were admitted to La Pucelle, the church's demon hunting squad. La Pucelle itu ada nama gereja ya. The woman who was scolding my sister is Sister Alouette. She's our teacher. She joined the church 2 years ago. Ini guru kita nih. We've been in the church longer, but she's much more advanced. She not only teaches us demon hunting, but also manners and etiquette. Oh, dia nggak cuma ngajar ini ya, menghancurkan setan, tapi juga sikap kita gitu ya. Language gets more vulgar every day. Understand, Sister Priya? Ngerti, Prier? Now you must repent. Oh, kita harus bertobat. Reban. Okay. Oh holy goddess Patrine. Sister Priya, you need to take this. Be serious dong, Sister Priya. Okay. Oh holy goddess. Ditakol. Baru saja berbicara. I didn't do anything. Aku nggak lakukan apapun. I think your prayer reached the goddess after all. Mungkin doamu sampai kepada Tuhan ya. Why you? Are you? Watch it. You want to be the next maiden of light, right? Well, don't waste. Just stay cool and focus on the important stuff. Well, we should get started. Okay, kita mulai. Ngapain nih? What is the foundation of any investigation? Apa nih? Apakah ada investigasi? The foundation? Dasar dari si tadi adalah ini ya, mengumpulkan informasi ya. Hey, are you? Senang kan kamu? Bluffing ya? Blushing. Come on, you two. Let's go.
In the name of the maiden. Dalam nama maiden like. Okay. That'll be me soon enough. Itu akan aku. Itu adalah aku segera. Iya loh, ini kayak Disgaea loh. Ada chapter 1. On the job training. Ih, Lapu Cal ini mirip Disgaea ya. Kayaknya satu ini ya, satu publisher kah? Oke, okay, ini cuma bisa kanan dan kiri ya. Ini untuk ngobrol. Oke. Okay. Ini Sister Olive. Oke. Okay. Dari suaranya juga sama ya. Jadi kita keluar dulu ya, cuman karena cuman bisa kiri dan kanan gitu ya. World map, kita ke world map deh. Nah ini bisa save di world map tadi kok kata orangnya. Save dulu. Nah siapa tahu penting ya. On the job training, oh udah ya. Kemudian kita coba ke Devil's Tomage ya. Apakah sama kayak Disgaea gitu ya? Oke. Okay. Kayaknya harusnya kalau Disgaea tutorial dulu sih. Map pertama tuh. Ini loadingnya juga mirip Disgaea loh. Mirip Disgaea ya? Cuman ini ceritanya Prier kok. Jangan-jangan Prier ini Prier yang di Disgaea ya. Oke. Okay. Ini tutorial sih. Ini aku nggak gerakin ya. Dia gerak sendiri. Jadi ini kayaknya tutorial. Lah, miss kah? Malah diserang kiranya, aduh. Gimana ini? Terus udahan. Tapi ada animasinya ya bedanya. Bedanya ada animasinya yang kayak gini. 3 lawan 1. Udah. Wih, kalah. Excellent example what not to do. Oh, itu bukan yang seharusnya kita lakukan ya. Jadi jangan sampai kita di Indian musuh ya, digebukin musuh gitu. Justru harus kita yang ngegebukin ya. Oke, okay. Oke okay, bekerja ya, defeat all enemies, siap. Eh, Prier dulu. Ini ada special ability nih. Cope the Grease. Apa ini Cope the Grease? Coba kita lihat. Senjatanya Prier ya. Cope the Grease. Ada animasinya. Gila loh ini. Bedanya, bentar ada settingnya nggak sih? Animasinya di Ovin nggak ada ya? English language-nya atau Japanese? Oke, okay. Jangan enter, kita coba ini special ability-nya fire, coba ya fire. In the name of the goddess. Boom. Emang. That was close. Ya cuman bedanya ini ada animasinya tiap battle. Rain of Fire. Coba ini. Rain of Fire. Widih. Damage-nya lebih kecil dari fire. Aduh, Aloet, kamu guru, woi. Oke.
terpaksa kita enter nih. Ya. Nextnya kita coba attack deh. Ya. Ini animasinya sih sebenarnya yang bikin lama ya si animasi ininya. Kan kalau di Disgaea biasa mah dia nggak ke animasi ini, tapi dari si nah di sininya pas kayak gini dia ada animasi attack tapi pas jadi nggak pindah-pindah. Kalau ini dia pindah-pindah. Salah. Oke. Okay. Coba attack biasa ya. Nah, kalau attack biasa dia nggak langsung attack kok. Enten coba ya. Oh, mungkin coba kita gebukin ini ya. Ya, kita coba gebukin. Enggak, sebenarnya nggak usah enter ya. Dia bisa ini begin. Oh, kalian tahu. Nah, begin battle. Nah, ini jadi 3 lawan 1. Padahal cuma tinggal dilempar ya. Hahaha, kok 3 kayak gini dapat XP siapa ya? 3-3-nya kah? Kayak ngalahin nih. Oke. Okay. Ini pasti Geo ya. Oke. Okay. Three color diamond. Oke, okay, you can just purify. Oke. Okay. Dark portal, red fire. Terus ngapain? Purify itu ngapain sih? Okay. When you verify a dark portal, you damage. Oke, okay, coba-coba aja ya. Oh, dia ini gerak sendiri lagi ini. Ya udahlah. Ini ada purify. Dan koinnya di purify gimana? Tem. Oh, iya sama sih. Sama sih. Sama kayak Disgaea sih. Masih digerakin sama komputer ya. Coba kita purify. Purify yang biru apa? Aduh aku gak liat. Sama ya. Jadi gak ngedamage. Tapi masih gerak ini loh. Nah ini kesini. Use changing facing command. Oh bisa digerakin. Jadi karakternya bisa di dalam situ bisa ngegerakin. Oke ini baru sih. Baru bagiku untuk tahu gitu ya. Ada yang bisa kayak gini. Ini baru di Lapuchel. Nah, kita kena dong. Karakter kita kena nggak? Enggak lah. Purification kayaknya nggak berguna untuk manusia ya. Cuman berguna untuk zombie ya. Maksudnya musuh doang yang kena gitu. Untuk demon doang kenanya. Tapi kalau untuk manusia itu nggak kena. Tapi victory-nya tetap aja grand ini ya. Oh nggak ada wih. Yashi, kita coba Yashi ya. Apa Yashi? Ngeheal. Ampun salah. Aku malah ngeheal musuh. Yashi itu heal loh. Nggak ada keterangannya. Atau aku nggak baca ya. Ih digebukin. Tapi masih bertahan. Kurang ajar juga ya. Otakol juga kamu. Nah ini, coba.
Gak bisa loh. Coba kalau kesini gimana? Oh ini. Purify coba. Ya kok nggak bisa purify sih? Merahnya di situ loh. Baru bisa purify di sini kah? Ya udah lah ya. Coba kita attack dulu lah. Bikin battle dulu ya. Bam. Forgive me. Wih, attack-nya lebih kuat ya LOET itu. Ya ini disgaya banget sih musiknya. Ini nggak bisa. Ih, duaan mereka. Kira nggak duaan loh. Mungkin karena mereka deket ya. Jadi dianggapnya duaan ya. Berarti strategi kita adalah kita deket-deketin karakter aja ya. Dia bisa ngegebukin ini biar nggak kegebuk juga. Apa itu damage 0? Apa kamu aku tendang kamu ya? Oh ya, animasinya sih sebenarnya yang kayak gini yang bikin lama ya. Why you? Kayak gini deh. Ini attack. Ini attack ini. Ini attack ini. Gien. Easy. Pierre tuh jago juga attack-nya ya. Bukan cuma skill. Nah itu yang hitam-hitam apaan ya? Forgive me. Rest in peace. Stage clear. Lanjut kah? Bisa berteman dengan musuh. Gimana cara berteman sama musuh? Ini bisa dicepat-cepat gak? Oh, dipurify. Oh, not interest musuhnya. Ini targetin satu musuh kah? Purify lagi dong, pasti. Dipurify terus-terusan. Kali lagi kah? Coba kita perhatiin ya. Malah battle sih ininya. Mati akhirnya. Terus musuhnya jadi teman gitu. Wih, naik level. Good ability talk love. Oke. Beat the join force. Widih. Oh, hatinya menyenangkan hatinya. Oke, siap. Dan ini ada di sini ya, di base panel ini ya. Widih, ini jadi teman kita loh. Oke. Defeat all enemies. Tetap defeat all enemies ya. Udah sih nggak ada teman lagi kita. Weh. Ada zombie. Aku pengen jadiin dia teman, bisa nggak ya? Jadi jangan si kelelawarnya nggak kuat. Kelelawar lawan kelelawar guys. Zed. Oke. Okay. Fire aja ya. Tuh fire-nya.
Tapi kalau fire gini dia langsung ya. Boom. Ini tipe magic ya si ini. Kulote. Coba kita maju. Eh jangan ding. Maju aja ya. Maju tuh ke depan terus. Karena kita ada coup de. Gak ada. Maju. Diam di situ ya. Sensei maju, sensei. Aduh, sensei kurang maju, sensei. Sini sensei. Iya sih kan itu Rain of Fire. Aduh, enggak kena juga Talk of, enggak kena. Oke. Okay. Enter dulu. Aku mau coba dapetin zombinya ih. Aduh, bisa nggak ya? Bisa lah ya. Lapuchel diserang. Repent. Ah. Right. Aduh, fire-nya masih kurang ini ya. Iya sih lah ya. Heal. Iya sih. Iya sih. Kayak ngobrol dong itu. Coba kita attack dari belakang. Begin aja. Kenapa bikin battle? Enter nih harusnya. Loh, dikit lagi mati. Aduh, dikit lagi mati itu. Tapi gue bikin battle ya, jadi gue bisa mungkin gerakin si kelelawar yang di atas ya. Coba kita gerakin. Aduh, belum terbiasa aku dengan komen nih. Kelelawar on kelelawar. Matilah kamu, boys. Oke, okay. Kita dapetin si ini zombinya ini, bones keren sih, kayak pedang aku selalu suka. Let's go, purify ya. Terus di mana itunya ya? Apa namanya? Oke, okay. Kita purify dari awal terus-terusan. Itu musuhnya udah mulai berpikir untuk convert loh. Why you? Ini musuhnya muncul. Purify, coba. Will probably purify lagi aja. Udah paling maksimum will probably. Fire. GG nggak? Ulote GG di MP ya. We join force bones, Mr. Bones. Enter aja. Ya mati kelelawarku. Tapi bones biasanya bisa. Masih selamat. Nice Mr. Bones, walaupun nggak terlalu efek ya. Ini bisa nge-lift. Astaga ini ada lagi dong. Gara-gara ini kah? Nggak dihancurin. Coba kita purify. Pam 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 pam.
Ini aku coba fire biar langsung mati. Enggak mati, ampun. Anton. Mati. Mati gak nih? Enggak mati sih. Mati ya. Zumi. Wih, ini naik level juga ya kok dua kayak gitu. Stage clear. Oke, beres ya. Cukup, tutorialnya cukup panjang juga. Dan menurut gue ini mirip banget Disgaea, walaupun ada beberapa penyesuaian. Jadi segitu dulu gue cobain game Lapuchel Taktik ini. Dan gue, kalau gue main Disgaea aja suka, ini kayaknya suka juga sih, karena gue suka game taktik kayak gini, selalu berpikir, apalagi FF taktik gitu ya. Ini rame menurut gue kok. Nggak tahu kalau kalian gimana ya. Like kalau kalian suka videonya, komen juga game apa lagi yang gue cobain. Thank you semuanya, see you in the next video. Bye-bye.